Ni. Okay, insyaAllah kita mulakan dengan berdoa. Apatah lagi bagi kita-kita yang dah sama-sama sempat berzikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala telah melembutkan hati-hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita dengan rahmat dan kasih sayang, dan kita berdoa dengan penuh kerendahan. Satu permohonan daripada sahabat kita Hajah Fatimah dan Haji Latif yang akan melakukan ibadah umrah pada 9 Januari. Mohon kita semua mendoakan buatnya agar dimudahkan segala urusan, dijaga dan terpelihara, dan mendapat umrah yang mabrurah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang aminkannya insya-Allah tak lama lagi pergi umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka. Perempuan elok baca amatuka. Wabnu abdika. Perempuan baca bintu amatika. Masa bintu abdika. Nasiyati biyadika. Ha, itu sama laki-laki perempuan. Madhin fiyya hukmuka. Wa'adlun fiyya qada'uka. As'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وأن تقضي حاجاتي. InsyaAllah kita ambil masa dalam keadaan ketenangan yang sepenuhnya. Kita pohon hajat kita agar Allah memelihara diri kita, Allah memelihara akal kita ditajamkan, Allah memelihara emosi kita distabilkan, Allah memelihara hati kita dipenuhkan dengan iman, agar Allah mendinding kita daripada sebarang perkara terbaik. Penyakit dijauhkan, mala, petaka, bencana. Kita pohon kehadrat Allah dengan nama-nama pada hajat ini. Setiap rezeki dikembang banyakkan, diberkatkan. Kita harapkan benar-benar agar Allah Subhanahu Wa Taala memusatkan rahmat dan keberkatan pada diri kita, sehingga datang dan hadir rezeki yang melimpah ruah bersama dengan kebahagiaan, ketenangan, ketakwaan yang penuh. Begitu juga Allah satu hatikan kita dengan orang yang kita sayangi, pasangan kita. Begitu juga Allah berikan apa yang Allah berikan kepada kita, kepada anak-anak kita, adik-beradik kita, rakan sahabat kita. Dan kita secara khusus memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara ayah dan ibu kita,
dengan pemeliharaan terbaik seperti mana Allah memelihara para kekasihnya. Allah istiqamahkan kita dengan ilmu. Allah istiqamahkan kita dengan amal. Allah istiqamahkan kita dengan hidayah. Allah istiqamahkan kita dengan taufik. Sehinggalah kita pulang ke hadrat Allah dalam keadaan iman yang sempurna, dilayan dengan layanan terbaik di alam barzakh. Kita dibebaskan kesusahan padang mahsyar dan kita sempat merasai pastinya syurga yang penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hajatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa ba'd. Kita mulakan dengan selawat pada Nabi, ya. Boleh ya, insyaAllah. Sama-sama. Dan sama juga dengan tahun sudah, apatah lagi tahun baru. Kita nak insyaAllah keberkatan daripada Allah melimpah ruah, dan kita berselawat dengan yakin Allah dengan selawat tersebut akan memberikan segala kebaikan-kebaikan buat kita. Sama-sama insyaAllah kita meriahkan kelas kita ini dengan selawat yang penuh bersungguh-sungguh ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan doa daripada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya, banyakkanlah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hati kita akan lembut dengan selawat. Hati anak-anak kita akan lembut dengan ibu bapa yang banyak berselawat. Hati pasangan kita akan lembut bila banyak kita berselawat. Orang yang bersama kita akan lembut apabila kita banyak berselawat. Jadi perbanyakkanlah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan kesyukuran kehadiran Allah di atas nikmat yang terlampau banyak yang Allah berikan. Kita masih lagi mendengar perkataan 2018 masih lagi masuk dalam telinga kita. Maknanya kita masih hidup. Ya, orang yang tak dengar kalimah 2018 walaupun tak ada kena-mengena pun, ni masihi kita hijri, tetapi maknanya mengingatkan kita tentang nikmat umur yang masih lagi diberikan oleh Allah.
Jadi bila kita teringat akan nikmat, maka panjatkanlah syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita memasang azam berdasarkan sabdaan Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi apa? Orang yang paling baik ialah orang yang apabila umurnya panjang. Umur panjang ni maksudnya kiraan umurnya banyak. Wa hasuna amaluhu, dan elok pula amalannya. Ya, elok pula amalannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia ialah orang yang qala umuruhu, panjang umurnya. Wa sa'a amaluhu, tetapi buruk pula amalnya. Jadi kita minta sangat, ya Allah, kami minta sangat, ya Allah, kami pohon sangat, ya Allah, kami merayu kepadamu, ya Allah, bahkan kami mengemis kepadamu, ya Allah, dalam usia yang engkau panjangkan buat kami ini, maka jadikanlah kami orang yang baik. Jauh lebih baik berbanding tahun sudah, hari demi hari kita jauh lebih baik, insyaAllah. Ingat, hati kita sentiasa punya dua pintu. Allah menjadikan hati manusia itu ada dua pintu. Satu pintu yang disebut sebagai babul haqq, dan pintu yang kedua disebut sebagai babul khalq. Satu babul haqq dan satu babul khalq. Mic ni macam tak berapa nak clear kan? Ha, tapi memang tak apa. Ya, dalam pengajian, confuse itu bagus. Sebab akal manusia dia nak mencari. Akal manusia ni dia jangan dihidangkan sangat. Dia kena fikir, dia kena So, bab yang pertama, nama pintu yang pertama babul haqq. Alif lam ha qaf. Haqq. Yang kedua al khalq. Lam qaf, babul khalq. Yang pertama babul haqq, babul khalq. So yang pertama haqq, ha qaf, alif lam ha qaf. Yang kedua alif lam kha lam qaf, khalq. Baik, hati kita ada dua pintu yang Allah kata. Dalam babul haqq, dalam babul haq ialah hati yang merasai keagungan dan kebesaran al-haq, yakni Allah. Hati yang merasai, menikmati keagungan, kebesaran, kasih sayang, kesantunan Allah Subhanahu Wa Taala. So hati kita bila berhubung dengan Allah, maka pintunya akan terbuka. Pintunya akan terbuka. Tetapi Allah tak jadikan kita ni malaikat. Malaikat hanya ada satu pintu. Tetapi kita adalah manusia. Kita ada satu pintu yang nak tak nak kita mesti buka. Yakni pintu al-khalq. Pintu dengan makhluk. Pintu dengan makhluk. Maknanya, sebegitu kita membuka pintu kepada Allah untuk mencapai ketenangan, keseronokan, kekhusyukan. Tetapi nak tak nak, kita sebagai khalifah Allah kena buka pintu supaya kita boleh mengimarahkan dunia. Supaya saya boleh mengimarahkan dunia saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayangi, saya kasihi, saya hormati, boleh sentiasa mengimarahkan dunia tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita pergi ke rumah, kitalah orang yang mengimarahkan rumah. Imarah maknanya memakmur. Ish, buatlah pula. Tiba-tiba. Tak apa. Allah baik sungguh kalau orang dah pintu al-haqnya terbuka. Telinga tak sedap pun tak apa. Ya? Yeah? So, kita mengimarahkan, memakmurkan, mengindahkan, mencantikkan. Kitalah orang dia. Bukan orang lain. Kita datang ke kelas. Kitalah orang yang mengimarahkan kelas kita, memakmurkan kelas kita, mengindahkan kelas kita, mencantikkan kelas kita.
Kat mana tu? Sebab itu pintu yang kita kena buka, sebab kita bukan malaikat. Kita tak nak tak nak mesti berhadapan dengan suami, nak tak nak mesti berhadapan dengan isteri, nak tak nak mesti berhadapan dengan anak, nak tak nak mesti berhadapan dengan jiran, nak tak nak mesti berhadapan dengan orang sebelah. Kan di depan dan belakang. Jangan buat tak peduli. Itu pesanan penaja. Sentiasa ya. Jadi sebab itu kita datang ni dengan harapan, apabila yang menguak pintu tersebut, dia bukan terbuka. Yang membukanya adalah ilmu dan faham daripada kita. Makin bertambah ilmu, makin terbuka pintu. Makin sedikit ilmu, makin sempit bukaan tersebut. Jadi sebab itu kita nak kedua-dua pintu ini terbuka, sehingga pada saat kita dengan Allah, kita merasai begitu hebat hubungan dengan Allah, dan bila dengan manusia, kita rasa kita adalah orang yang mengimarahkan dalam perhubungan, kita mengimarahkan perhubungan. Ya, ini harapan kita, dan sebab itulah kita sama-sama perlukan ilmu, kerana ilmulah yang akan menguak pintu kita tersebut. Kalau tidak, dengan Allah kita tak ke mana, dengan manusia pun kita tak ke mana. Ya, baik, semua yang dikasih sekalian, kita tahun ini seperti yang dijanjikan, insyaAllah kita akan mula dengan topik kita adalah bermula dengan surah Yasin. Tetapi bagaimana, apa nak buat, bila buka kitab, bila buka kitab, kita terpaksa melalui beberapa takdim ataupun mukaddimah. So yang kita bincangkan sejak sebulan ke dah kita kelas kita ni? Ada sebulan? Dua bulan? Tak, saya lupa, sorry. Betul. Jangan berlebih-lebih, buat betul. Oh, lama juga ya? Ha? Bulan tiga. Tak jadi masalah kan? Alhamdulillah. Jadi rupanya mukadimah. Jadi insyaAllah nanti kita habiskan sedikit peraturan mukadimah ini. Bila peraturan mukadimah tersebut habis, maka kita bukalah surah Yasin yang menjadi bacaan lazim bagi kita, terutamanya kita di Nusantara ni, ataupun actually bukan di Nusantara, saya pergi Mekah baru ni pun ada tempat yang memang mereka itu mendisiplinkan diri mereka untuk banyak membaca Al-Quran, dan mereka membaca surah Yasin. Baik, kita stop di mana dulu? Saya actually macam termiss juga. Oh, maknanya kita membincangkan pada mukadimah yang kedua. Pada mukadimah yang kedua, yakni pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya? Sebab ingat ya, kita telah membincangkan, walaupun tak detail sangat, saya faham, tetapi okeylah juga kita membincangkan tentang basmalah. Betul kan? Okey, bismillah ataupun basmalah. Baik. Kemudian, bismillah adalah permulaan. Betul kan? Maka, dari segi ilmu, dia sebut sebagai bidayatun haqiqiyatun. Bidayah haqiqi. Permulaan yang hakiki. Bismillah adalah permulaan yang hakiki. Sebab itu kita mulakan semua dengan bismillah. Tadi kita duduk baca bismillah. Tadi kita memandu, kita baca bismillah. Apa saja permulaan yang hakiki, maka bismillahirrahmanirrahim adalah bidayah al-haqiqiyah. Ya. Itu yang kita dah bincangkan. Kenapa semua yang saya kasih sekalian? Sebab kita tahu bahawa ba ini yang menghubungkan kita dengan perbuatan dan menghubungkan dengan nama Allah. Sebab Allah lah permulaan yang tidak ada awal. Awal yang tidak ada permulaan. Maka sebab itu, kita lah orang yang baru datang sekarang. Masuk pintu. Dia boleh duduk kat mana? Dia boleh duduk kat depan ni? Atau orang? Atas orang boleh duduk? Tak, dia mesti atas. Oh, belakang tak boleh, belakang tak boleh, belakang tak boleh, area kosong boleh. So makhluk dan kejadian ialah benda yang datang kemudian. So sebab itu dia mesti atas dengan apa yang awal, dan tidak ada yang lebih awal dan Allah yang awal tanpa permulaan. Maka sebab itu bila kita gabungkan perbuatan diri kita dan perbuatan kita dengan Allah yang sifatnya adalah al-awwal,
tanpa takdim, awal yang tidak ada permulaan, maka setulah ini disebut hidayah haqiqiyah. Kita kena, kita tak boleh duduk tempat yang dah ada. Maka Allah itu lebih awal, maka perbuatan datang kemudian, maka yang kemudian berhubung dengan awal, supaya adanya ilaqat, supaya adanya hubungan dan kaitan. Maka alhamdulillah, satu permulaan baru pula. Alhamdulillah, kita mulakan satu dengan alhamdulillah. Bagi tadi kita bangun alhamdulillah, kemudian kita selalu menyebut alhamdulillah. Maka alhamdulillah disebut sebagai bidayah, permulaan juga, tetapi idhafiyah. Kalau ini adalah haqiqiyah, qiyah ini adalah idhafiyah, ya, permulaan, tetapi disandarkan permulaan tersebut kerana telah ada permulaan yang lain, tetapi dia tetap bukan yang kedua, bila permulaan dia tetap adalah permulaan. Maka permulaan, setelah kita faham ada permulaan pertama, maka permulaan dalam hidup kita tak lain dan tak bukan adalah memuji Allah. Permulaan setelah kita ada permulaan pertama, maka permulaan dalam hidup kita tidak lain adalah memuji Allah. Tidak ada lain melainkan memuji Allah. Tidak lain daripada melainkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah bincangkan tentang kalimah alhamdu, masihkah kau ingat? Kan? Kita bincangkan supaya kita tidak confuse, sebab kita memuji sesama makhluk, sedangkan mulut kita, keyakinan kita memberitahu bahawa segala pujian itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang layak menerima pujian melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Justru untuk kita lebih mendalam, maka kita bincangkan sedikit bahawa daripada kalimah alhamdu ini wujud yang disebut sebagai as-sana'u, as-sana'u, pujian. Ya. Yeah. Dan satu perkara yang lain adalah asyukru. Syukur. So, pada kalimah alhamdu ini sebenarnya tergantung as-sana'u wa syukru. Yang kelihatan sama, tetapi sekiranya kita lebih detail dan memperinci, dia adalah satu benda, dua benda yang berbeza. Ya, sedikit berbeza. Sedikit berbeza. Alhamdu pujian, as-sana. As-sana ni kita memuji. As-sana'u. Maka kita dengan sana itu, kita menyebut alhamdulillah. Baik, semua yang dikasih sekalian, pujian dan syukur. Apa beza, apa bezanya? Apa bezanya? Pujian dan syukur atau sama je? Kita kata beza. Apa bezanya dan di mana bezanya? Syukur macam ucapan terima kasih dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab, syukran. Okey. Baik. Semua yang dikasih sekalian, kalau kita tengok, ya, kalimah pujian boleh berlaku tanpa seseorang menerima apa-apa pun. Pujian boleh kita berikan tanpa kita terlebih dahulu mendapat apa-apa. Allah tu haji. Handsome hari ni. Okay, Allah. Apa sedang saya buat? Memuji. Saya tak dapat apa pun. Sebab pujian tidak disyaratkan menerima apa pun untuk seseorang boleh pujian. Ni ke? Sejuk. Ah, yang tu. Sejuk. Jadi saya pun sejuk. Jangan benarkan sahabat saya ditutup main switch, ya? Blackout masjid kita ni. Tak, tak dapat. Ni dah tutup ni. Tak boleh.
projector. Ah, dah. Sudah. Sudah. Okey. Baik. Boleh. So, pujian boleh berlaku tanpa kita ditakdimkan atau didahulukan dengan apa-apa pun. Maka kita memuji, saya kata saya puji Tuan Haji tadi, handsome Tuan Haji. Kena tahun baru pula, ya Allah. Okey, saya tak dapat. Okey. Atau tiba-tiba Tuan Haji Muhammad. Terima kasih Tuan Haji. Tengok orang tak puji, orang cakap terima kasih. Saya puji Tuan Haji. Saya berterima kasih. Okey, boleh tak saya terima kasih kepada Tuan Haji? Betul tak perkataan saya? Terima kasih Tuan Haji. Tak boleh. Sebab mesti Tuan Haji kata tiba-tiba berdoa jadi. Ya Allah. Okey, sebab itu bahawa bezanya di antara pujian dan syukur. Syukur kena Tuan Haji bagi saya sesuatu dan baru saya akan mengucapkan syukur. Baru saya mengucapkan syukur. Ya? Sebab itu beza antara pujian dan syukur adalah pujian pada bila-bila masa tanpa terikat dengan menerima pemberian atau tidak. Adapun syukur, seseorang itu menerima, maka lantas barulah dia akan mengucapkan syukur ataupun terima kasih. Dan kerana itulah dikatakan bahawa sana dan syukur, sana itu lebih luas, syukur itu lebih khas, lebih umum, lebih khas. Sana lebih umum, ya. Dan sana pujian boleh berlaku dengan lidah, boleh berlaku dengan hati. Pujian itu berlaku dengan lidah dan pujian itu berlaku dengan hati. Okey, maaf saya. Pujian berlaku dengan lidah, pujian berlaku dengan hati. Syukur berlaku dengan lidah, berlaku dengan hati dan berlaku dengan anggota. Ha, syukur, so syukur. Syukur lebih banyak tuntutan dia. Syukur lebih banyak tuntutan. Kita mengucap syukur, kita merasai syukur dan anggota badan kita menunjukkan yang kita bersyukur. Pujian boleh kita memuji, boleh puji. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Justru semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, maka sebab itulah apabila kita menyebut kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, maka dalamnya terkandung pujian yang sangat sempurna bagi Allah dan di sana juga adanya kesyukuran. Sebab saya tak seperti Tuan Haji Muhammad, sebab saya menerima setiap sesuatu yang datangnya daripada Allah. Dan kita tidak ada satu saat pun dalam hidup yang kita ini terlepas daripada nikmat Allah. Tuan-tuan, apa nikmat Allah yang kita dah dapat sekarang? Saya nak tengok, nak refer kepada tafsir Imam Qurtubi. Apa nikmat saya nak dengar? Nikmat nombor satu, buat dalam bentuk ranking. Nikmat nombor satu, apa dia? Cakap je tuan-tuan, saya dengar je. Sambil-sambil nak minum sebenarnya. Kesihatan. Rezeki. Ha? Iman. Alhamdulillah. Baik. Ingat, nikmat terbagi pada dua. Menurut Imam Qurtubi. Ya? Bila kita dah rasa, oh aku nak kena bersyukur dan aku nak memuji, yang kita syukur dan puji itu adalah apabila kita dapat nikmat. Ya? Maka sebab itu untuk kita lebih rasa supaya kita sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita kena meyakini bahawa tidak ada satu saat pun dalam hayat ini kita itu tidak menerima daripada Allah. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada satu saat pun dalam hayat kita ini kita tidak menerima nikmat daripada Allah. Maka sebab itulah untuk nampak nikmat terbagi pada dua. An-nikmatu nikmatani. Nikmat yang pertama apa dia? Nikmat yang pertama adalah disebut sebagai terhindarnya seseorang daripada bala.
Ada orang kata, eh, saya dah sebulan dah tak ada pun duit dapat. Kan? Tetapi dia tak tahu bahawa setiap saat kita ni terlepas daripada bala. Itu dilepaskan oleh Allah. Itu nikmat lebih besar. Siapa berani angkat tangan, alah tak penting pun nikmat lepas daripada bala. Kita lalu tangga tu, semua yang dikasih sekalian, anak naik turun, naik turun. Dah katanya sejak daripada Dr. Zul dah lebih kurang dalam 12 tahun dah. Naik turun tangga tu. Dan alhamdulillah, katalah satu hari Allah tak jaga. Satu hari cukup Allah tak jaga. Sikit je lagi. Dan jatuh terempas. Kepala kita hentak kat bucu tu. Dikejarkan ke hospital, doktor kata ada blood clot, ada berlaku pendarahan dalam otak. Dan doktor kata kena dibuang. Dan nak buang otak bukan macam tangan, so dia kena buang banyak bahagian. Dan risikonya adalah doktor kata 50-50. Dan kalaupun dia sedar, mungkin dia tak ingat lagi dah Dr. Zul. Hak yang berapa tahun dulu dia lupa dah. Dan dia tak cam. Nampak dah? Hak yang hari-hari kita tak ada masalah, yang kita rasa, apa nikmat aku dapat, wahai Tuhan. Tetapi semua yang dikasih sekalian, sebab itulah Imam Qurtubi kata, nak sedarkan kepada kita, bila kita terlepas daripada bala, daripada bencana, daripada perkara tak baik, itu adalah merupakan nikmat daripada Allah. Dan nikmat ini orang tak rasa. Sebab dia selamat. Berapa hari, berapa ramai, berapa banyak kita ulang alik. Alhamdulillah pun berapa banyak trailer, berapa banyak lori, berapa banyak. Tapi tengok orang yang kalau berlaku sesuatu, semalam kan keluar viral kan. Budak baru hari pertama pakai baju pun masih cantik lagi, tahun sudah baru beli baju. Kan? Pam berhadapan dengan kan apa? Accident, jatuh, mati di tempat kejadian. Dan benda yang sama, kalau Allah tak jaga kita, tak bagi nikmat tersebut, kita pun dah habis. Maka sebab itu kadang-kadang ramai manusia dia tak rasa. Dia nampak nikmat itu ialah benda yang dapat. Dia tak nampak nikmat yang lebih besar adalah pelindungan dan pemeliharaan. Pelindungan dan pemeliharaan. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, sebab itulah dalam hidup orang Islam ni tak lain tak bukan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Siapa nak lebih selamat, lebihlah berterima kasih kepada Allah. Siapa nak selamat, lebihkan banyak berterima kasih kepada Allah. Siapa nak selamat, perbanyakkan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah. Dan kemudian sebab itu dalam kelas kita, saya mengajak kita biasakan ucap terima kasih pada orang sebelah. Kan masih ingat kan? Cakap dia terima kasih sebab dia adalah tabiat. Habit, sebab manusia payah nak ucap terima kasih. Manusia ni dia ada satu sebab, tak tahu kenapa, dia cukup payah nak ucap terima kasih. Buatlah baik banyak pun, dia buat dek je. Tak pernah nak ucap terima kasih. So kita nak latih dalam diri kita sikap. Sebab kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang takkan baru beli dah, tak ada. Orang yang habis dah. Sekejap je. On. Bateri habis. So saya kena cakap kuat, boleh dengar belakang? Tak, betul, jangan ambil hati je. Boleh. Orang belakang ni boleh dengar saya? Selesa ataupun kurang sikit ya. Okey, saya cuba. So di mana tadi? Okey, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, orang yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, untuk diri kita,
Bila kita banyak membaca Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dia akan terbit satu perangai dalam diri kita. Perangai sentiasa menghargai, sentiasa berterima kasih, sentiasa memberi nilai yang baik kepada orang-orang lain. Baik, saya rasa cukup sekali itu. Kita katakan bahawa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ini belum cerita ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum? Dah? Belum. Baik. Alhamdulillah, segala puji itu bagi siapa? Okey. Bagi, segala puji itu adalah bagi Allah. Tolong tengok anak panah ni betul-betul. Segala puji. Segala. Clear. Puji itu bagi Allah. Allah kita tak payah bincang, kita dah bincang kat sini. Kita dah bincangkan dulu. Adakah dia Isyam Jamin? Adakah dia Mushtaq? Masihkah kau ingat? Alhamdulillah. Okey? Jangan dibincangkan apa yang dah dibincangkan. Maka segala pujian tersebut adalah bagi Allah. Kemudian, Allah tersebut. Alhamdulillah. Hi ke ha ke hu? Hi. Baik. Allah ini siapa? Allah itu, Allah ini adalah Rabb. Maka kita baca Rabbu, Rabba, Rabbi. Kita baca Rabbil Alamin ke Rabbal Alamin ke Rabbul Alamin ke. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, terima kasih pihak masjid. Okey. Okey, sekali lagi kita baca sebab ini penting. Semua tu penting. Bila kita membetulkan baris, maka betul makna kita insya-Allah. Dan kita akan lebih faham. Baik, bila kita kata segala puji itu adalah lillahi, bagi Allah. Baik, Allah ini siapa? Maka Rabb ini adalah juga Allah. Kerana itu dibuktikan dengan baris yang sama. Maknanya Allah itu adalah Rabb dan Rabb itu adalah Allah. Allah adalah Allah. Cuma bila kita takrifkan Allah dahulu, ingat Allah adalah isim lizat wajibal wujud. Nama bagi zat yang wajibal wujud, yang manusia melakukan ibadat kepadanya. Mustahiqun li ibadati, untuk manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau begitu, Rabb ini, Allah itu adalah Rabb. Rabb adalah Allah. Tidak ada siapa yang boleh mengambil Rabb melainkan hanya Allah. Baik. Tidak ada siapa yang boleh mengambil tanan Rabb melainkan Allah. Dan Allah itu adalah Rabb. Maka inilah teras kepada ilmu tauhid. Ingat? Ingat tauhid? Apa maksud tauhid dulu? Apa makna tauhid dulu? Mengesakan. Allah itu memang esa, tetapi manusia tidak mengesakannya. Orang yang tak mengesakannya tidak mentauhidkan Allah. Orang yang mengesakan Allah, maka itulah orang yang mentauhidkan Allah. Maka tauhid itu bermula daripada pemahaman kalimah Allah dan Rabb. Itu teras ilmu tauhid. Allah adalah Rabb dan Rabb adalah Allah. Dan sebab tu orang Kristian, they confuse kat sini. They confuse kat sini. Kita jumpa mereka kata Allah yang Maha Esa. Tetapi dalam masa yang sama, mereka beranggapan bahawa adanya yang lain sebagai Tuhan. Anak Tuhan dan Roh Kudus. Trinity. Daripada kalimat Tauhid, tiba-tiba berpecah. Ya, menjadi Trinity. Ada tiga. Tiga dalam satu. Satu dalam tiga. Itu yang dia ajar di dalam gereja. Baik. Sedangkan kita, Allah adalah Rabb. Tidak ada siapa yang boleh menjawat jawatan Allah, Rabb, melainkan hanya Allah. Dan Allah yang disembah itulah Allah adalah Rabb. So, kalau begitu, apa itu Rabb?
Maka Rab semua yang dikasih sekalian ialah kalimat bahasa Arab yang bermaksud, kalau kita terjemah kepada bahasa Melayu, pada bahasa Melayu, daripada bahasa Melayu, Tuhan. Ini terjemah kepada bahasa Melayu, dia adalah Tuhan. Dengan dihuruf besarkan dia. Dan dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu Malaysia, dalam bahasa Melayu Malaysia, bila sebut Tuhan, maka dia adalah nama, dia adalah nama khas. Ni tak campur bahasa Melayu Indonesia. Bahasa Melayu Indonesia, dia ada Tuhan huruf Q. Yang memungkinkan pada mereka Tuhan itu banyak. Dalam agama Tauhid, Tuhan tidak boleh ada siapa boleh menjadi Tuhan. Sebab tu kita sebut La ilaha illallah. Sebab ilah ini adalah Rab, Rab adalah ilah. Maka kita katakan bahawa tidak ada siapa yang layak menjadi Tuhan. Jangan saja-saja kerana konon nak bermuamalah, bermujamalah bagus dengan orang tak Islam, Tuhan ni banyak, Allah itu esa. Maksudnya kita telah mengatakan bahawa itu juga Tuhan. Kita kata La ilaha, tidak ada Tuhan, hanya Allah Tuhan. Yang lain tak layak jadi Tuhan. Hak lain jadi batu boleh. Jadi gambar arca yang kena letak kat palang boleh. Tetapi untuk jadi Tuhan tak boleh. Sebab Tuhan ada kriterianya, dan kriteria tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid yang sangat simple. Tauhid yang sangat simple. Maknanya kita mengesakan Allah, dan Allah itu adalah Rab. Baik, Allah itu adalah Rab, Rab adalah Tuhan. So, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Allah adalah Rab, maka setelah kita tahu adalah Allah, kita dah tahu tidak ada tempat sembahan melainkan hanya Allah. Maka sekarang Allah nak cerita siapa Allah itu. Maka Allah itu adalah Rab. Apakah Allah, apakah Rab itu? Rab adalah Tuhan. Tuhan yang kita dapati beberapa sifat. Yang pertama, Rab tersebut, atau dalam bahasa Melayu kita kata Tuhan, yang tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang pertama adalah sebagai Khaliq, pencipta. Dikatakan Rab kerana Rab ini adalah pencipta. Ya. Dikatakan Rab kerana Rab adalah Khaliqun. Dikatakan Rab kerana Rab adalah mudabbir, pentadbir. Maka Allah adalah pentadbir sekalian alam. Ya. Dan Allah itu penyantun ciptaannya. Maka paling tidak ada sifat, tiga sifat. Sehingga dengan tiga sifat inilah yang ada pada Tuhan yang kita katakan tersebut. Ya. Allah sebagai Khaliq, Allah sebagai Mudabbir, ya. Allah sebagai Murabbi. Allah sebagai Khaliq, Mudabbir dan Murabbi. Murabbi. Maka dalam terjemahan bahasa Melayu untuk seluruh understanding ini, maka dia bagi tahu alhamdu, segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam. Maka dia ambil kalimah pentadbir. Duduk kat tengah-tengah ni. Sebab pentadbir ialah bermula dengan mencipta, dan pentadbir Allah menyantuni apa yang alam. So sebab tu kalau kita tengok dalam terjemahan, segala puji bagi Allah Tuhan mentadbir sekalian alam. So dia bermula daripada kefahaman. Dia bermula daripada kefahaman dalam diri kita. Maka sebab itu semua yang dikasihkan, inilah teras tauhid, inilah teras tauhid dalam ajaran Islam. Kerana itu kenapa, contohnya kenapa Trinity confused? Kerana mereka gagal memahami makna Rab. Dan bila mereka gagal memahami makna Rab, mereka menjangka bahawa ada orang lain yang boleh menjadi Tuhan. Sedangkan kalau kita tanya
Siapa pencipta? Siapa pencipta? Hanya Allah yang boleh mencipta. Jesus boleh mencipta? Yes, dia ada cipta burung. Kan dalam cerita dia tu? Oh, kalau macam tu, burung tu je lah yang sembah dia. Sebab burung tu je yang dicipta. So, kenapa kita yang tak dicipta boleh menyembah, perlu menyembah, worship dia? Kerana apa? Sebab untuk menjadi Tuhan, dia mesti ada satu kriteria pertama, pencipta. Dan tidak ada satu pun yang boleh memiliki kriteria sebagai pencipta, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, ini teras tauhid kita. Very simple, sangat clear dan sangat jelas. Dan ini yang dibawa oleh semua Nabi sejak daripada Nabi Adam AS. Sampai Nabi Muhammad, sampai pada kita, semuanya mentau, bila sebut mentauhidkan Allah sejak daripada Nabi Adam, maknanya idea, kalau saya kata idea ini, ialah yang ada dalam kalimat tauhid yang dibawa sejak daripada Nabi Adam. Maka Allah itu adalah Allah, Rab adalah Allah yang mencipta, mentadbir dan menyantun. Dalam kalimat Rab, dalam kalimat Rab tersebut, dalam kalimat Rab tersebut, memiliki makna penciptaan, pencipta, pentadbir, penyantun. Bukan hanya cipta, tetapi kemudian mentadbir dan kemudian menyantuni menyantuni pentadbirannya. Dengan begitu hebat. Boleh. Okey ya. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, tidak ada beza di antara ilah dan rob. Dan kerana itulah orang yang menyembah Allah adalah orang yang beriman dengan Rob. Orang yang beriman dengan Rob ialah orang yang beriman dengan Allah. Ha, di sini ada sedikit, kadang-kadang kita dengar orang kata uluhiyah dan rububiyah. Di sini ada confuse tentang takrifan uluhiyah rububiyah. Kerana ada yang menjangka bahawa ada orang menerima rububiyah tetapi tidak menerima uluhiyah. Sedangkan dalam tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang bila diterima uluhiyah, diterima rububiyah. Once dia terima rububiyah, dia menerima uluhiyah. Tidak ada pengasingan antara keduanya. Tidak ada pengasingan sebab pada saat orang menerima Allah itu sebagai Rab, dia ialah menerima Allah sebagai ilah. Dan kalau dia tidak menerima Allah sebagai Rab, maka dia juga tidak menerima Allah sebagai ilah. Ada pertanyaan? Yes. Okey, terima kasih. Baik, ada satu perkataan yang kita masukkan. Sebenarnya perkataan penyantun ini diambil daripada kalimah sebenar Rob tersebut. Murabbi. Murabbi maknanya yang menyantuni. Tetapi kita letakkan dia di bawah sebab supaya tidak sama dengan penyantunan-penyantunan. Sebab itu kan kita biasa dengar, oh dia ni murabbi, dia ni murabbi. Maksud murabbi adalah seorang yang menyantuni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencipta, mentadbir dan menyantuni ciptaan dia. Maka dengan sebab itu kita sebagai contoh, sedang kita duduk dalam bilik ini, sedang anda duduk dalam bilik ini dalam keadaan mengantuk pun ada sikit-sikit. Yalah, tahajud nak buat macam mana ustaz? Ya. Tahukah anda bahawa bumi kita sedang berpusing? Bumi kita sedang berpusing pada kelajuan. Bumi kita berpusing pada kelajuan 3,400 kilometer sejam. Ni, sedang kita duduk ini. Tetapi kenapa tidak ada orang yang tonggang langgang? Tapi selesa aja kan? Tenang aja. Tuan Haji Muhammad tenang aja, senang aja. Kenapa tidak ada dengan sebab kelajuan itu? Cuba naik kereta yang dipandu oleh McLaren, Mercedes, yang bawa 300 kilometer. 300, bukan 3,000. 300 kilometer sejam. Apa jadi pada kita yang duduk dalam tu? Sebab McLaren tidak menyantuni orang yang ada dalamnya sebab dia tidak ada sifat penyantun. Dengan sebab kasih sayang itulah, maka Allah bukan sekadar mencipta, bukan sekadar hanya mentadbir, tetapi menjadi biasa. Accurate, tepat. Allah mencipta dengan tepat. Walaupun begitu laju, tetapi kita stabil. Dalam masa yang sama, bumi tersebut berpusing, berpusing. Dan katanya, dan bukan katanya, pusing ikut arah lawan jam.
lawan jam, anti-clock, anti. So berpusing dalam masa yang sama, rupanya bumi juga sedang berpusing di atas orbit. Dia dah pusing untuk hadiahkan kita apa dia? Siang dan malam. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nak dapatkan ikhtilafil lail wan nahar, bumi kena bergerak pada kelajuan 3400. Sekiranya bumi tidak digerakkan pada kelajuan 3400 km satu jam. Ni, kita tengah rehat ni. Dengan sifat penyantun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa okey. Okey? Cuba bayang kalau Allah kata okey kerana kelihatannya kat Formula 1 yang Malaysia dah tak jadi host lagi itu, maka mereka bawa pada kelajuan 300 km, 340 km dan bila checkered flag digerakkan, orang pun bangun beri tepukan gemuruh kepada siapa seorang? Hamilton. Oh, terima kasih. Muslimah dia tak tahu. Sebab tu tu tanya sana, tak nak tanya sini. Kan dia jawab atas siapa-siapa kan. Hamilton bawa 340 km, maka orang bagi tepukan diri. Wow, hebat dia. Sebab boleh merempit pada kelajuan 340 km. Hebat. Satu dunia bagi standing ovation. Hebat. Tetapi semua yang dikasih sekarang, cuba bayang kalau bumi ni digerakkan 340 km sejam. Tahu apa jadi pada kita? Sekarang kita di khatul istiwa 12 jam siang, 12 jam malam. Oleh kerana kosong ini dibuang di sini, maka dia akan tambah di sini. Maka jadilah 120 jam siang. Ha, cuba bayang tengok dah panik ni kan? Allah macam mana mengantuk ni? Ada tengok, bayang 120 jam siang dan 120 jam malam. Apa jadi pada bumi? Apa jadi pada bumi? Wahai kita yang duduk di bawah santunan Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat Rabb Allah Subhanahu Wa Taala, apa jadi pada bumi? Kat sini terbakar. Kita duduk di khatul istiwa, panas tak sampai satu jam pun. Yang betul-betul panas tak sampai satu jam. 12, 1, 2, 2 setengah, 3 dah mula. Cuba bayang kalaulah bukan sejam tapi 10 jam. Matahari seperti kanta yang fokus hanya pada Seri Gombak. Barulah kita tahu, Masya Allah, rupanya perlunya Allah itu bersifat dengan sifat penyantun. Maknanya Allah mencipta bukan sekadar cipta. Tetapi mentadbir, bukan sekadar mentadbir tetapi menyantuni. Itu maksud dalam kalimah Rabb yang kita duk sebut Alhamdulillahi Rabb. Sebab itulah bila kita faham, syukur kita lebih, puji kita lebih. Bila kita nampak apa yang Allah bagi, bila kita memahami tentang kalimah Rabb, maka syukur dan puji kita kian bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cuba bayang. Untuk dapat kita ni setahun kiraan bumi 365 hari. Nak dapat 365 hari setahun tu, bumi kena bergerak berapa kelajuan? Yang ni mungkin tak laju sangat pun. Sebab nak pusing matahari tu, katalah kita tanda titik sekarang ni bulan Januari, dia temu balik Januari tersebut 365 hari. Baik. Kena maintain speed, kelajuan di atas orbit. Berapa kelajuan dia? Tak laju. 80 kilometer satu saat. 80 kilometer satu saat. Bumi kita dah ada 80, setiap satu saat bumi kita dah ada 80 kilometer untuk dapat pada kita 365, dan bergerak sejak begitu, sejak dahulu, sejak Allah ciptakan dia. Kerana Allah itu Rabb, Maha Pencipta, Maha Mentadbir dan Maha Penyantun. Kita tak rasa apa. Masya Allah. Maka sebab itu semua yang dikasihkan, itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada soalan lain? Kita macam habis masa ya? Tak lupa. Saya tak berapa nak ingat. Tahun baru lah katakan. Oh, dah habis dah. Oh, mula lambat. Okay. Boleh lagi dalam 5 to 10 minutes?
Okey, kita just sambung. Okey. Tahun sudah tanya, baru tahun ni tanya balik. Setahun tak bertanya Tuan Haji ya. Allahu akbar, rindu masya-Allah. Okey. Penyantun ni dia perkataan al-lain dah perkataan yang tak apa nak macam dekat dengan kita ya. Jadi kalau penyantun, kenapa kita sopan santun? Penyantun menyatukan. Jadi apa lebih tepat ni? Tuan Haji, saya nak ambil pen ni ya. Nak, saya nak bagi pen ni untuk bagi pada pihak masjid. Baik, perbuatan saya santun ke tidak? Bila saya pergi dan serahkan Tuan Haji tolong bagi perbuatan saya itu sebut santun. Santun. So, santun adalah satu benda yang kalau tak santun, boleh je bagi. Dan Tuan Haji sambut, boom, lari sana. Kan? Serahkan pada masjid. Tapi, santunnya adalah dengan begitu tertib, begitu teratur, begitu apa lagi kita nak kata? Hormat apa? Beradab. Ah, begitulah gambarannya. Ah, siapa pakar bahasa ada di sini mungkin boleh dapatkan, tolong saya. Tapi itulah bentuknya, makna dari kalimah Rabb tersebut. Dari kalimah Rabb tersebut yang bermaksud bukan sekadar pencipta, bukan sekadar pentadbir, tetapi menyantuni setiap ciptaan dan pentadbirannya. Baik, antara yang confused ialah, tapi saya sebab tak ada soalan, so saya tak nak kembangkan. Confused di antara apabila ada orang memahami uluhiyah dan rububiyah dengan cara yang mungkin confused. Maknanya ada yang menyatakan bahawa manusia ini boleh menerima Rabb tetapi tidak boleh menerima ilah. Dan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya dalam Al-Quran, dalam hadis, apabila seseorang itu menerima bahawa Allah itu pencipta, pentadbir dan penyantun, otomatis dia akan menerima Allah untuk disembah. Menerima Allah untuk disembah. Okey. Okey, kita dah mula nampak nampaknya di mana yang kelihatannya pada takrifan ini berlaku seolah-olah pengasingan. Sedangkan dalam ayat ini adalah satu benda yang sama, cuma nak menjelaskan fungsi. Sama tetapi nak menjelaskan fungsi. Mungkin kita katakan bahawa mungkin ada orang yang menerima Allah itu mentadbir. Allah itu mencipta. Tetapi mereka tidak boleh menerima untuk menyembah Allah. Okey. Maka dengan sebab itu dikatakan bahawa orang yang ada tauhid dengan tauhid rububiyah adalah orang yang mentauhidkan bahawa Allah itu mereka beriman dengan adanya pencipta, tetapi mereka tidak beriman dengan adanya yang disebut sebagai uluh, Tuhan yang disembah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, sebab itulah orang yang benar-benar menghayati bahawa Allah adalah pencipta, Allah adalah pentadbir, Allah adalah penyantun, bila mereka beriman perkara tersebut, sebenarnya mereka secara otomatis telah beriman kepada Allah ini. Tetapi seperti yang kita katakan golongan yang menganggap ada Trinity, ada menganggap bahawa ada sembahan-sembahan-sembahan lain, maka sebenarnya kerana mereka tidak memahami Tuhan sebagai Khaliq. Bukan kerana mereka terima Rabb, tetapi mereka menolak ilah. Tak. Tetapi mereka silap faham, maka sehingga mereka menyatakan bahawa, oh, Tuhan Allah, contohnya. Tuhan Allah, tetapi mereka tidak menyembah Allah. Sebenarnya, naluri manusia, sebab manusia lahir bersama naluri. Naluri mengakui bahawa adanya pencipta. Ini naluri. Naluri dia terus address kepada pencipta. Tetapi semua yang dikasih sekalian, Rabb itu bila dia terima, bukan sekadar Khalik, tetapi dalam konteks Khalik, yakni Allah, Rabb, maka mesti sebenarnya tidak ada confuse. Maka sebab itu dalam Islam, bila dia Allah menerima Allah, dia menerima Rabb. Bila dia menerima Rabb, dia menerima Allah. Dan tidak ada pengasingan. Dan tidak ada pengasingan. Antara keduanya. Ya? Baik. Aha.
Okay. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Okey. Kami doakan. Kata hospital memang tak benar kan? Semoga sihat. Baik, Tuan Haji tanya tadi, masya-Allah, sebab kita biasa sebut nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Tiba-tiba kita mendapat satu maklumat seolah-olahnya macam kontradik bahawa nikmat yang paling utama ialah nikmat kita kata jauh terhindar daripada bala. Baik, semua yang saya kasih sekalian, sebab itulah sesuatu benda kalau kita letak dasar kemudian kita naikkan darjatnya ke atas. So nikmat iman dan Islam ada di dasar ataupun di atas. Yang kalau kita nilai dari segi harga, nilai harga, maka nikmat Islam dan iman disebut sebagai ghayah, kemuncak nikmat. Dek kerana dia kemuncak, maka satu benda yang puncak dia menaungi keseluruhan. Seolah-olah semua benda ini nanti akan berharga setelah kita menghargai nikmat yang berada di puncak. Tetapi saya ingin maklumkan, seperti kata Imam Qurtubi, nikmat yang pertama yang ni adalah yang tinggi. So dia bermula dengan nikmat itu ialah jauh dari terlepasnya kita daripada bala. Dan tak lari juga maksud ini, bala yang paling besar bila dia tidak beriman. Bala yang paling besar bila dia tidak Islam. So, sebab itu perkataan tersebut, supaya dalam mana aspek kita banyak bersyukur pada Allah, sebab kadang-kadang, saya tak dapat duit hari ini, apa saya dapat nikmat? Kita lepas daripada bala, itu nikmat. Kita tak kena bala pada hari ini, itu nikmat. Apatah lagi semua yang dikasih sekalian. Sebab itulah, selagi saya ingatkan, kita baca bismillah banyak-banyak. Sebab bismillah tersebut, ingat masih kita cerita tentang menjauhkan daripada bala. Ingat tak? Berkat menjauhkan daripada bala. Sebab hari ini, menurut pakar-pakar, pada setiap hari, sentiasa kita terdedah dengan perkara-perkara yang akan merosakkan kita. Makanan, apa yang kita hidup, apa yang kita hirup, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Bahan-bahan yang adalah makanan dan minuman pada bila-bila basa berpotensi untuk merosakkan kita. So, kalau Allah tak melepaskan kita, cuba bayang, benda tersebut masuk. Dan kenalah penyakit-penyakit yang ada pada hari ini. Ya? Dan ramai lagi yang akan ke hospital. Baik, semua yang dikasihkan, saya tangguhkan dulu. Untuk sedikit, ini sebenarnya perbincangan asas sahaja. Nanti kita akan masuk tentang alamin. Kenapa begitu penting alamin pada bidayah idhafiyah? Kenapa faktor alamin menjadi begitu penting dalam permulaan dalam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, kalau tiada apa aral untuk kita semua, kita jumpa pada minggu hadapan 8.30 sampai 9.30, supaya tak ada siapa yang terenjak dia punya jadual. Ustaz, dia kata Ustaz enjak jadual kami punya kelas lain pula, terenjak. Jadi saya mohon maaf di atas enjakan tersebut. Baik, semua yang dikasihkan, saya mengambil kesempatan sedikit memaklumkan tentang mungkin siapa dapat ni, dapat flyer ni. Saya ingin menjemput siapa lagi nak jemput kalau bukan orang yang saya kenal. Tak kenal tak jemput kan. So jemput untuk semoga Allah memudahkan untuk kita mengerjakan umrah pada bulan 2 nanti melalui Abu Haji Travel. Semua maklumat ada kat sini, ada contact number kat sini, dan insyaAllah kita pergi untuk kita dapat buat penghayatan di sana. Kat sini dah biasa kan? Kat sini dah biasa. So kita buat penghayatan kat Medan Uhud ke macam mana. Kita bagi salam kepada Sena Omar,
kita bagi salam pada Sayyidina Hamzah, kita hayati bagaimana bagi salam kepada Mus'ab bin Umair, kita menghayati bagaimana bagi salam kepada Abdullah bin Jahash, bagaimana kita nak rasai seluruh penghayatan kerohanian di sana. So kalau sekiranya dalam plan, masukkan dalam ikut jadual. Sekiranya tak ada plan, planlah ataupun sampai-sampaikanlah kepada mungkin kawan, sahabat, saudara mara, untuk paling tidak mereka sama-sama dapat dapat melakukan umrah bersama-sama insya-Allah. Boleh ke? Okey, baik, semua yang dikasihi Tuhan, ampun maaf daripada saya perkataan, akhlak, tingkah laku, gurau-gurau tadi. Semoga tahun ni tahun yang kita dapat lebih banyak insya-Allah daripada pengajian kita. Saya sudahi dengan kita baca tasbih kafarah, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita baca surah yang mengingatkan hati jangan lupa dan lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya mendoakan agar duduk kita pada hari ini, amal ini diterima oleh Allah. Taqabbalallah minna wa minkum. Ya Karim. Sila. Terima kasih. Minta maaf.